Kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih tampan, lebih elok ahsana, lebih elok fi hullatin hamra, yang mengenakan pakaian yang berwarna merah min Rasulullah SAW, maksudnya melebihi ataupun melainkan Nabi SAW. Aku tidak pernah melihat seorang daripada manusia yang lebih tampan, yang lebih baik bila mengenakan pakaian yang berwarna merah melainkan Nabi SAW. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد يمر وجهت الإمام Tuan Bilal, seterusnya pengerusi serta Tuan Kuasa Masjid Al-Falah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Pertama-tama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita insyaAllah akan menatijakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, dan insyaAllah kita duduk dalam majlis ilmu ini mudah-mudahan dikira sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca timbangan kita, dan seterusnya kita layak untuk beroleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga syurga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita yang lepas, bulan lepas, kita bicara tentang warna pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana kita dah bincang tentang bagaimana material pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga jenis pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara tentang kalau jenis pakaian Nabi SAW, dia adalah jubah ataupun disebut al-qamis, dia panggil sebagai kemeja. Tapi al-qamis kita berbeza dengan kemeja yang kita pakai. Sebab al-qamis ni panjangnya sampai ke separuh betis Nabi SAW, kemudian panjang pergelangan tangannya sampai ke pergelangan tangan. Itu al-qamis, al-qamis. Ataupun kita panggil jubah lah, jubah. Kenapa Nabi SAW suka pakai jubah? Sebab pertama dia adalah pakaian yang mudah untuk dipakai. Sarung dah mewakili dah kain, sarung juga, baju dan seluar. Sebab itu Nabi suka yang simple je, sarung dan terus keluar ke masjid dan solat. Okey, yang kedua dia adalah material yang ringan. Material yang ringan. Kalau kita pakai seluar yang agak berat ataupun seluar jean, dia berat, material yang berat. Dia adalah material yang ringan. Tapi yang paling penting ataupun yang paling utama adalah jubah ini adalah satu pakaian yang tidak melambangkan kemewahan. Jubah ini adalah pakaian yang tidak melambangkan kemewahan. Sebab kalau orang tu pakai jubah harga 1,000 pun kita tak tahu harga dia 1,000 kan. Berbanding kalau pakai baju kemeja, pakai baju kot dan seumpamanya, kita dapat tahu berapa nilai baju tersebut. Tetapi kalau jubah bagi lelaki, maksudnya Allahumma salli ala sayyidina, kita tidak tahu nilainya. Jadi sebab itu Nabi SAW gemar memakai qamis, sebab itu adalah pakaian yang tidak melambangkan kemewahan. Itu kita bincang tentang jenis pakaian. Kemudian Rasulullah SAW suka pakai pakaian yang diperbuat daripada kain hibarah. Kain hibarah ni adalah kain cotton, kain kapas. Kain kapas. Kenapa? Sebab kain kapas ni dia dapat menyerap peluh. Dan dalam kitab Adabu Syafi'i disebut bahawa ada 4 perkara yang menguatkan tubuh badan kita. Yang pertama sekali adalah makan daging, yang kedua kerap mandi, yang ketiga memakai haruman, yang keempat berpakaian dengan kapas. Berpakaian dengan kapas. Sebab
Bila berpakaian dengan kapas, apabila seorang tu berpeluh, kapas tu akan menyerap peluh dan mengelakkan pembiakan bakteria ataupun fungus kulat pada kulit seseorang. Jadi berpakaian dengan kapas lebih terbaik sebenarnya. Itu yang disebut tentang tu. Kita pun dah bicara tentang hukum warna pakaian Nabi SAW. Kalau berdasarkan kepada hadis, ada 5. Yang pertama hitam, yang kedua hijau, yang ketiga putih, yang keempat merah, yang kekuning dan biru. Ha, itu maksudnya. Jadi hitam dia ada situasinya, ada tempatnya, iaitu bila berperang. Nanti kita akan bicara lebih detail lagi. Yang kedua hijau untuk berdakwah, putih untuk ibadah. Putih untuk ibadah, hijau untuk berdakwah. Sebab kita pun nak bincang tentang warna hijau dari sudut rasional psikologi, kan? Warna hijau ni warna yang memberikan, kalau kita bincang tentang personality psikologi, warna hijau memberikan kesan menenangkan pada mata. Warna hijau memberikan ataupun mempunyai kesan menenangkan pada mata. Seterusnya, warna hijau ni warna kedamaian dan warna yang kita panggil nature ataupun semula jadi. Bila warna hijau dikaitkan dengan warna semula jadi. Jadi dari sudut psikologinya, seorang yang berpakai warna hijau ni nampak tenang. Kemudian orang yang memandang kepada warna hijau ni, dia akan mendapat ketenangan pada matanya berbanding warna merah. Berbanding warna merah. Okey. Kita bicara juga tentang warna putih. Bila sunnah dipakai warna putih ni? Yang pertama kata Nabi SAW, warna putih ini ilbasu al-bayadah, pakailah kamu pakaian warna putih. Fa innahu athyab wa athhar, sebab putih ini lebih bersih, lebih suci, kan? Dan kata Nabi SAW, pakailah sewaktu hidup kamu, pakailah sewaktu hidup kamu. Wa kafinu mautakum, dan kapankanlah kepada orang yang telah meninggal di kalangan kamu. Jadi kalau kita bicara tentang pakailah liyal basaha ahyaukum, pakailah sewaktu hidup kamu, bermaksud sunnah kita pakai pakaian putih ni pakaian sehari-harian kita. Pakaian sehari-harian kita. Kenapa? Apa rasionalnya? Yang pertama adalah menjadikan kita seorang pembersih, sebab putih ni warna yang cepat kotor. Warna yang cepat kotor. Jadi bila cepat kotor, kita akan sentiasa bersihkan. Saya pernah sebut, akak-akak kat belakang tu kalau boleh, telekongnya warna putih. Jangan warna-warna yang lain. Boleh, hukumnya harus, tak masalah pun nak pakai warna apa, tapi putih yang terbaik. Dan kata Nabi SAW, fa inna athhar wa athyab, sebab putih ni lebih nampak suci dan lebih baik bagi kamu, lebih baik bagi kamu. Dan kalau kita rujuk dalam hadis daripada Ibnu Abbas, alaikum bil bayad, hendaklah kamu memakai pakaian warna putih ni. Kalau alaikum dalam konteks ilmu fiqah, alaikum ni maksudnya wajib. Tapi kalau dalam konteks hadis, alaikum bil bayad ni satu galakan. Tapi tak wajib, satu galakan yang sungguh-sungguh. Alaikum bil bayad min thiyabi, hendaklah kamu memakai pakaian warna putih dari sudut pakaian kamu. Liyal basaha ahyaukum, pakailah sewaktu hidup kamu. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafankanlah dengannya, itu kain putih tadi, orang yang mati di kalangan kamu. Fa innaha min khairi thiyabikum, kerana warna putih ini adalah sebaik-baik pakaian bagi kamu, putih. Sebab menjadikan kita seorang pembersih, kan? Bila kotor, kita cepat bersihkan. Sebab itu kalau kita pakai telekong, terutamanya orang perempuan pakai telekong warna hitam, dia tak tahu pun, kan, ada tak cicak ke jatuh atas apa nama telekong hitam. Kita rasa bersih, tapi mungkin dah penuh dengan tai cicak dan seumpamanya. Ataupun kalau kita kadang-kadang orang perempuan ni, dia ada satu, minta maaf ya kak, bila dia lepas solat, dia terus buka telekongnya dan gulung dalam sejadah. Gulung dalam sejadah, sedangkan pada bahagian kepalanya ataupun bahagian tertentu tu masih lembab, masih basah. Jadi bila basah, dia akan menghasilkan bau yang busuk lah, sebab dia terkurung dalam golongan sejadah tu. Kalau putih, kita akan lihat ada bintik-bintik hitam yang orang panggil tai lalat tu, bertai lalat tu, bintik-bintik hitam. Jadi kalau kita bawa pakaian tu pergi sekolah, pergi masjid dengan bintik-bintik hitam, kita malu, kan? Kita malu. Tapi kalau kita pakai warna hitam, orang tak nampak pun yang bintik-bintik hitam tu, sebab
tai lalat pun bintik-bintik hitam juga. Jadi kita tak tahu bau telekong kita ni dah kotor, telekong kita ni dah kalau berbau yang kuat je bau kita tukar. Sedangkan kotoran lain kita tak perasan pun pada. Sebab itu putih ni adalah pakaian yang terbaik. Yang kedua, putih sunnah digunakan untuk pakaian ibadah sebab kita ni sentiasa bersih. Yang ketiga, putih ini adalah pakaian yang sunnah dipakai untuk bertemu dengan para ulama ataupun menuntut ilmu. Putih ni maksudnya surrender. Kalau dalam bahasa perang ni, surrender, angkat bendera putih tu maksudnya dah menyerahkanlah lah. Tapi dalam menuntut ilmu, berpakaian putih ni dia melambangkan keterbukaan kita untuk datang merendah diri untuk menuntut ilmu. Disebut tentang tu. Dan yang keempat, solat Jumaat. Nah, disunahkan memakai pakaian putih. Kalau ikut rational science pun, putih ini adalah pakaian yang dia menangkis haba, dia bukan menyerap haba. Hitam adalah pakaian yang menyerap haba. Kita keluar pada waktu tengah hari untuk solat Jumaat, waktu panas. Kan? Kalau kita pakai warna yang gelap, dia akan menyerap haba, menyebabkan kita berpeluh dan kita tak selesa. Mungkin menghasilkan bau badan yang tak menyenangkan dan mengganggu jemaah-jemaah yang lain. Bila berpakaian pada pakaian yang putih, yang pertama, dia pakai ibadah sebab solat Jumaat pakai ibadah. Jumaat adalah ibadah. Yang seterusnya, putih adalah warna yang tidak menyerap haba. Jadi menyebabkan seorang tu akan selesa, tidak berpeluh dan seumpamanya. Itulah disebut tentang putih. Malam ni kita nak bicara tentang pakaian Nabi SAW berwarna merah. Baju yang berwarna merah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Kata Nabi, kata Al-Bara bin Azib bahawa ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana min hullatin hamra'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatun litadriba qariban ila mankibai. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih tampan, lebih elok, ahsana, lebih elok, fi hullatil hamra, fi hullatin hamra, yang mengenakan pakaian yang berwarna merah, mir Rasulullah SAW, maksudnya melebihi ataupun melainkan Nabi SAW. Aku tidak pernah melihat seorang daripada manusia yang lebih tampan, yang lebih baik bila mengenakan pakaian berwarna merah melainkan Nabi SAW. Sebab apa? Kalau kita bicara tentang bentuk fizikal Nabi SAW ini, Nabi ni kulitnya disebut dalam hadis asmaral laun. Asmaral laun ni dalam kitab Mawahib Al-Ladunia. Syarah kepada kitab Syama'il Muhammadiyah. Dalam kitab Mawahib Al-Ladunia disebut asmaral laun adalah azharal laun. Ya, maksudnya putih cerah yang kemerah-merahan. Kulit Nabi SAW bukan putih melepak. Sebab itu Nabi SAW laisa bil abyadil amhaq. Nabi tidaklah putih melepak kulit Nabi SAW. Wala bil adami, tidak juga terlalu hitam. Sebab tu Adam ni maksudnya hitam. Hitam manis. Nabi bukan hitam manis, Nabi bukan putih melepak, tapi Nabi kulitnya azharal laun. Azharal laun cerah dan putih kemerah-merahan. Jadi bila baginda SAW memakai pakaian yang berwarna merah, sebab itu ada satu kisah, Sayyidina Umar memerintahkan seorang sahabat tu balik tukar baju. Sebab dia pakai baju warna merah. Sebab baju warna merah ini dia tertonjol. Sebab kulit Nabi SAW ni kulit yang putih bercerah. Jadi bila seorang yang memakai pakaian yang berwarna merah, dia akan menyerlahkan warna kulit tersebut. Menyerahkan warna kulit tersebut. Sayyidina Umar perintahkan sahabat ni balik tukar baju, kata dia, kau punya baju ni dengan ni terlampau terselah sangat. Jadi hukumnya tak adalah haram, tapi kalaulah dia sampai membawa kepada jadi tumpuan orang ramai, hukumnya makruh. Okey. Sebab itulah Nabi SAW, kalau kita bincang tentang warna putih ini bukanlah warna merah, bukanlah merah semata-mata, bukan merah yang menyala tu. Dia merah berjalur hitam, merah berjalur hitam, tapi warna merah lebihlah berbanding jalur-jalur yang hitam tu. Oleh kerana kulit Nabi SAW cerah, sebab itu Nabi ni kelihatan sangat cantik dan kulit Nabi terselah keputihannya sebab
warna yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Itu ada satu hadis Abu Juhaifah radhiyallahu an berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatu hamra, hullatun hamra, fa ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi. Kata Abu Juhaifah, aku melihat Rasulullah SAW memakai pakaian yang berwarna merah. Dan aku seolah-olah melihat kilauan cahaya yang memancar daripada kedua betis baginda SAW. Ha, sebab kalau kita tahu, baginda SAW pakai jubah ke pakai apa. Atau kita bincang lepas ni, kain sarung Nabi SAW, Nabi pakai separuh betis. Jadi bila Nabi pakai separuh betis, jadi sebahagian betis tu kelihatanlah. Jadi oleh kerana kulit Nabi cerah, Nabi pakai baju warna merah akan menyebabkan Nabi lebih kelihatan lebih bercahaya, lebih cerah. Sebab itu kata Abu Juhaifah, aku melihat seolah-olah ada cahaya yang memancar daripada kedua betis baginda sallallahu alaihi wasallam, sebab kulit Nabi itulah disebut tentang warna merah. Dan dalam satu hadis lagi daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, dia menyebutkan bahawa suatu hari aku melihat baginda SAW mengenakan pakaian yang berwarna merah, dan ketika itu aku saling memandang antara Nabi dengan bulan purnama yang sedang mengambang di langit. Ternyata lebih cantik Nabi berbanding bulan purnama di langit. Ya, itulah digambarkan tentang kecantikan Nabi SAW. Lebih-lebih lagi kalau Nabi memakai baju warna merah. Baju warna merah. Okay. Kalau di awal tadi kita bicara tentang warna putih adalah pakaian ibadah Nabi SAW. Warna hijau adalah pakaian untuk Nabi berdakwah, sebab Nabi berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy yang emosi. Jadi sekurang-kurangnya Nabi mengenakan baju yang berwarna hijau, memberikan ketenangan kepada mata orang yang emosi ni. Mata orang yang emosi. Okey. Seterusnya, warna merah ni untuk bila pula? Warna merah ni adalah pakaian sehari-harian Nabi SAW, ataupun kita panggil pakaian basahan Nabi. Pakaian basahan, bukan pakaian khusus. Pakaian basahan. Sebut tentang tu insyaAllah. Okay. Seterusnya kita masuk dalam Okay. Cuma kita bincang sikit apa rasional kesihatan dari sudut pakaian berwarna merah ni. Yang pertama, kalau dari sudut negatifnya, dari sudut kesihatan, orang yang berpakaian warna merah ini, bila seorang melihatnya, dia akan merangsang degupan jantung dan pernafasan. Maksudnya dia pernafasan lebih laju. Sebab itu kalau kita lihat, asyik lihat benda warna merah, mati kita letih, otot mati kita penat. Yang keduanya, menaikkan tekanan darah warna merah ni. Yang seterusnya, meningkatkan kadar pernafasan. Tapi dari sudut kebaikan pula, warna merah ini dia meningkatkan metabolisme badan dan merangsang kelenjar adrenal, iaitu kelenjar kecil yang berperanan untuk berfungsi memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Ini antara kebaikan lah. Yang tadi keburukan, ini kebaikan. Dari sudut rasional psikologi pula, bila kita memakai pakaian warna merah, terlalu banyak pendedahan menyebabkan tekanan. Okay, itu dia sebut tentang tu. Yang kedua, dari sudut psikologi, menimbulkan kemarahan dan kekecewaan. Warna merah dari sudut psikologi, personality psikologi. Dan yang terakhir, dikaitkan dengan tenaga. Merah ni dikaitkan dengan tenaga. Baik tu tenaga, kekuatan, energi dan seumpamanya. Jadi boleh pakai warna merah, tapi bukan merah yang menyala. Merah yang yang patut kita pakai adalah merah yang ada jalur, ada corak lain selain daripada warna merah, ada hitam ke, ada putih ke. Jangan merah semata-mata merah. Okay? Hukumnya makruh, sebab dia menonjolkan warna kulit kita ataupun menarik perhatian orang lain, orang ramai. Okay, jom kita bicara tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, warna hitam. Warna hitam. Okay. Abu Juhaifah radhiyallahu an menyebutkan bahawa Rasulullah SAW keluar daripada rumah. Ketika itu baginda SAW mengenakan pakaian yang berwarna hitam, ataupun yang diperbuat daripada kain bulu yang berwarna hitam. Disebut. Dan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, kharaja Rasulullah SAW zata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'ril aswad.
Nabi SAW suatu hari dia keluar daripada rumah mengenakan pakaian yang berbuat daripada bulu yang berwarna hitam. Ha, jadi ada juga yang pakaian Nabi SAW warna hitam. Dan kalau kita rujuk, warna hitam ni adalah kalau tadi putih untuk ibadah, hijau untuk dakwah, hitam ini adalah pakaian perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hitam adalah pakaian perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Kenapa hitam? Pertama sekali, warna hitam ni warna yang nampak gah, warna yang nampak hebat. Kalau pakai seorang pakai baju warna hitam ni warna yang sangat hebat. Sebab itu dari strategi perang. Strategi perang pakai warna hitam supaya nampak hebat. Supaya nampak dia tu yang nampak hebat lah, nampak gah. Sebab itu kalau kita bicara tentang apa hukum mewarnakan rambut kepada warna hitam, hukumnya haram melainkan peperangan. Jadi kita boleh mewarnakan rambut selain daripada warna hitam. Okay. Warna hitam haram kerana dia banyak sebab lah. Antaranya Allah SWT dia mengubah kejadian, sebab kalau seorang tu asalnya rambut putih, dihitamkan rambutnya, dia akan menyerlahkan apa wajahnya tu lebih muda berbanding umurnya. Satu, jadi ada unsur pemalsuan, ada unsur pemalsuan, okey, hitam. Tetapi kalau hitam dalam peperangan dibolehkan kerana sebab strategi peperangan, strategi peperangan. Sebab Nabi SAW berhadapan ataupun tentera Islam berhadapan dengan tentera musuh yang kadang-kadangnya di kalangan anak-anak muda. Anak-anak muda yang menentang Islam pada awalnya. Jadi kebanyakan anak-anak muda ni berperang. Dan kalau Nabi SAW yang masuk Islam ketika itu adalah di kalangan orang-orang tua, orang-orang miskin, dan seumpamanya yang di awal Islam. Di awal Islam. Okay. Jadi kalaulah berperang ketika itu semua rambut putih, rambut putih, dia memberikan apa namanya, kemenangan dah sebenarnya dari sudut psikologi, kemenangan dah pada tentera musuh. Sebab tentera musuh dia kata kita berhadapan hari ini dengan orang-orang tua, dia kata orang-orang tua yang lemah. Jadi insyaAllah dia kata kita boleh menang, dia kata kita boleh menang sebab kita berhadapan dengan orang-orang tua. Sebab itu dibolehkan peperangan kita mewarnakan rambut dengan warna hitam sebagai strategi perang, biar berhadapan dengan tentera musuh ini tertipu dengan penampilan tentera-tentera Islam ni, nampak semua rambut hitam berkilat je. Oh, ni kita perang kali ni dengan orang-orang muda ni. Susah nak menang ni sebab yang berperang. Sedangkan yang datang bersama Nabi SAW adalah orang-orang tua. Orang-orang tua. Itu disebut tentang tu. Yang kedua, pakaian perang ini. Hitam adalah pakaian yang tidak mudah kotor berbanding putih. Tidak mudah kotor berbanding putih. Sebab Nabi SAW dia melalui perjalanan yang jauh. Nabi berjalan daripada Madinah sampailah ke Mekah. Dalam pembukaan kota Mekah itu jauh perjalanannya. Berhari-hari Nabi sampai ke Madinah, sampai ke Mekah. Kalau Nabi pakai pakaian berwarna putih, pakaian putih itu cepat kotor dan mungkin nampak selekeh dan seumpamanya. Jadi saya tak langsung memberi gambaran kepada tentera musuh ini bahawa tentera Islam ni dah kehabisan tenaga. Mana dilihat yang tanda kehabisan tenaga pada pakaian dia. Bila pakaian dia dah combang-camping, dah gosok masai, dah kotor, berarti dia ni telah habiskan tenaganya dalam perjalanan yang jauh. Sebab itu hitam ni menyembunyikan kotoran pada pakaian tersebut. Itulah. Okey, itu disebut tentang warna hitam ini. Tentang warna hitam. Okey. Seterusnya kalau kita lihat juga pakaian hitam ni, pakaian pertama pakaian nampak gah, yang kedua pakaian yang menutup bentuk badan. Okey, yang menutup bentuk badan. Kita tak nafikan ada di kalangan tentera-tentera Islam yang perutnya besar, bukanlah semua slim macam Nabi SAW, perutnya sama tinggi dengan dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang ialah perutnya besar dan seumpamanya. Jadi pakaian hitam ni menyembunyikan bentuk badan seseorang. Jadi kalau kita memiliki badan yang besar, perut yang buncit, pakai hitam tak nampak gemuk. Itu orang perempuan yang kadang-kadang badan besar dia suka pakai warna hitam supaya tak kelihatan bentuk badannya. Itu orang perempuan ni sebenarnya boleh pakai warna hitam. Digalakkan untuk dia keluar dia pakai baju warna hitam sebab menutup bentuk badan. Tuan-tuan pernah kaji tak kenapa baju kurung itu? Baju kurung perempuan. Kenapa namanya baju kurung?
Kenapa namanya baju kurung? Apa kaitan kurung dengan baju? Rupanya dinamakan baju ini dengan baju kurung adalah pakaian yang mengurung aurat. Pakaian yang mengurung aurat. Jadi baju kurung tu maksudnya baju kurung aurat. Baju kurung aurat. Sebab itu dia ada, dipanggil pesak. Pesak bahagian tepi ni. Okay. Pesak ni sebenarnya asalnya pasak. P-A-S-A-K, pasak. Sebab kalau tak ada pesak ni, dia kita jahit terus kiri, dia akan melekap pada badan. Orang perempuan ni melekap pada badan. Jadi bila ada pesak, ada tiga kat sini, kain kat sini, okay, dia akan menyebabkan pakaian tu tidak melekap pada badan. Sebab itu baju kurung ni, potongan dia adalah, sebab itu namakan sebagai baju kurung, kurung auratnya. Yang kedua ada pasak supaya baju ini tidak melekat, kain ini tidak melekat pada baju. Tidak melekat pada baju. Okay? Berbanding kalau perempuan pakai t-shirt, t-shirt mana ada pesak, t-shirt dia terus jahit kat tepi ni satu je. Jadi dia terus melekat pada tubuh, itulah kelihatan semuanya. Tapi baju kurung ni ada pesaknya. Pesak ni dia dah letak tiga kain kat sini. Kadang-kadang dua kain, satu belah untuk kocik. Jadi yang bahagian ni dia takkan melekat pada bahagian dada, yang belakang ni takkan melekat pada bahagian belakang. Jadi dia dah ada pasaknya kat sini supaya baju tu straight tegak macam tu. Sebab tu dinamakan baju tu baju kurung. Kemudian perasan tak kenapa baju kurung Melayu ini penuh dengan bunga-bunga yang halus? Bunga-bunga yang halus. Bunga-bunga yang halus tu adalah untuk menutup kontur badan. Tahu kontur kan? Kita kalau belajar geografi, kita tengok kontur tu. Bentuk muka bumi ni macam mana? Dia kontur. Sebab itu orang main golf ni. Orang main golf ni adalah pakar geografi sebenarnya dia. Dia nak pukul lubang tu. Daripada ni bola ni masuk lubang tu, kadang-kadang dia duduk cangkung, dia pegang kayu golf tu, dia tengok, dia bukan telik lubang tu sebenarnya, bukan telik lubang tu, dia telik bentuk muka bumi ni terturun kat mana, kat mana yang dia punya lekuk dia. Sebab kalau dia terus pukul tegak bentuk muka bumi ni, dia terturun, dia akan pergi lari jauh, dia takkan menuju ke lubang. Sebab itu kadang-kadang meniarap tak ada lagi, saya tengok meniarap nak tengok kontur bumi ni tak ada lah. Paling-paling pun disangkung je, tengok je, okey. Jadi dia kena pukul melencong sikit. Pukul melencong sikit supaya nanti bila bentuk muka bumi ni sampai kat ujung tu, dia akan turun sikit masuk dalam lubang. Jadi dia kena pukul gini, baru dia nanti bola tu otomatik akan belok masuk dalam lubang. Tu kontur, dia panggil kontur bumi ni. Bentuk apa nama, rata tak rata muka bumi ni. Jadi orang perempuan sebenarnya pakaian dia, kalau kita lihat baju kurung penuh dengan bunga-bunga yang kecil, bunga-bunga yang halus, sebab untuk menutup kontur, kontur bentuk badan orang perempuan. Itulah hikmahnya kenapa baju orang perempuan ni, baju kurungnya pertama kurung aurat, yang kedua ada pesaknya untuk tidak melekat pada tubuh badan, yang ketiga adalah untuk menutup kontur badan. Sebab itu orang perempuan kalau pakai pakaian ataupun kain yang berjalul-jalul, sama ada sana berjalur ke bawah ataupun melintang, garis-garis halus melintang, itu lebih menonjolkan kontur bentuk badan. Lebih menonjolkan kontur bentuk badan. Okay? Kalau ada, kalau ni, kalau kita belajar geografi pun kan, Allahumma sallam, bila dibuat gambar rajah bumi itu dengan kontur bumi, dia akan gunakan garis-garis halus. Garis-garis halus. Kalau kita nak lukis 3D pun atas kertas yang sehelai ni, kita nak buat 3D pun kita ada garis-garis halus untuk menampakkan benda tu timbul. Kan? Jadi orang perempuan jangan pakai baju yang bergaris-garis halus. Sebab dia akan menyerlahkan kontur bentuk badan tu. Jadi tak boleh lah. Sebab itu kenapa baju Melayu, baju kurung perempuan ini dia ada bunga-bunga halus, sebab untuk menutup kontur bentuk badan tu. Masya-Allah, kalau kita kaji. Jadi pakaian orang Melayu kita ni diadaptasi daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya, kalau kita bicara tentang baju hitam tadi, adalah baju yang tidak kelihatan kotor dan tidak menampakkan dari satu perjalanan yang jauh. Kan ada satu hadis dalam kitab Matan Arba'in, hadis 40, hadis yang kedua. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hafsah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dia menyebutkan datang seorang lelaki yang hitam pekat rambutnya, putih bersih bajunya,
tidak melampakkan dia daripada perjalanan yang jauh. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi SAW, merapatkan lututnya dengan lutut baginda SAW dan bertanya dengan tiga soalan, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Okay. Jadi disebut tidak menampakkan daripada perjalanan yang jauh sebab warna putih ni, kalau dia putih bersih macam tak nampak dia daripada perjalanan yang jauh. Tapi kalau orang yang melalui perjalanan yang jauh pakai baju warna putih pula, dia akan nampak kesan pada pakaian dia. Sebab itulah perang, kenapa baginda SAW pakai warna hitam, sebab nak menyembunyikan, maksudnya kelemahan tentera Islam yang telah melalui perjalanan yang jauh, berbanding kalau memakai pakaian yang berwarna putih. Kalau kita lihat dalam masyarakat Melayu kita ambil pakaian hitam untuk apa? Silat. Yang hitam ni dua je. Pertama ninja, ninja hitam, okay. Yang kedua silat hitam. Tapi kalau kita lihat taekwondo ke, karate ke, judo ke, apa semua putih. Putih, hitam. Rupanya pakaian silat hitam ini dia adalah pakaian perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hitam ini, kalau pakaian hitam ataupun pakaian silat warna hitam itu adalah pakaian perang. Pakaian perang. Kita belum bicara tentang serban lagi. Serban adalah kain yang dililit, yang diletakkan pada kepala, itu adalah serban. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil imamah. Serban ni ada tiga bentuk. Serban Nabi SAW ada tiga bentuk. Yang pertama tak ada ekor. Itu yang dipakai oleh Masyaikhul Azhar, maksudnya ulama-ulama Azhar pakai serban yang tadi ikut, itu adalah serban. Sebab dililit pada kepala, siapa kain yang dililit pada kepala, semua namanya serban, imamah. Okay. Jadi ada tiga bentuk. Yang pertama tak ada ekor, sebab Nabi SAW juga ada serban yang tidak ada ekor. Itu yang dipopularkan oleh ulama-ulama Azhar. Jadi ulama Azhar macam imam kita pakai tadi tu. Okay. Itu serban sebenarnya, serban. Yang kedua, yang ada ekor. Dan disebut dalam, nanti kita bicara bab serban Nabi SAW. Ekor serban Nabi, kata sahabat, melepasi dua bahu Nabi SAW. Jadi ekornya panjang lah, melepasi dua bahu Nabi SAW. Dan ada serban Nabi SAW yang dua ekor. Ada dua ekor. Okay. Serban yang dua ekor ni adalah serban yang Nabi pakai ketika peperangan. Ketika peperangan. Kalau kita bicara bab serban dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Okay. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu menyebut, dakhalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Kata Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah pada hari pembukaan kota Mekah, Yaumul Fatih. Hari pembukaan kota Mekah ni hari peperangan. Tapi tidak berlaku peperangan. Sebab orang kafir Quraisy ketika itu, pada malam tu dia sibuk bergembira, ada majlis keramaian, ada majlis parti mabuk-mabuk malam tu. Jadi Nabi sampai awal-awal pagi lah, lepas solat subuh, masih cahayanya belum terang lagi, Nabi dah sampai, dah masuk dah kota Mekah. Yang ketiga tu orang kafir Quraisy tak sempat nak bersedia, tak sempat nak bersiap untuk menghadapi tentera Islam. Tentera Islam dah masuk lah dalam Mekah. Ketika tu apa yang dia boleh buat adalah menyerah, surrender lah, menyerah. Dan ada yang sempat melarikan diri, macam Ikrimah bin Abu Jahal sempat melarikan diri dan lari sampai ke Yaman. Ada yang namanya Hibu Ibnu Khattal, dia cuba melarikan diri dengan cara memanjat kelambu Kaabah dan bersembunyi di atas Kaabah. Dan ada sahabat yang perasan, kan, lalu Nabi perintahkan untuk dia dibunuh. Okay, itu disebut. Jadi bila Nabi SAW berperang mengenakan imamah, Yaumul Fatih wa alaihi imamatun sauda, dan Nabi memakai serban di kepala baginda SAW yang berwarna hitam. Kalau kita fikir perang ni pakai warna, pakai serban, tak susah ke? Kita jangan bayangkan serban yang kita pakai ni. Kalau kita pakai, bayangkan serban yang kita pakai, kita berperang-perang terburai ataupun melorot, tertutup mata kita, tak nampak musuh, tiba-tiba kita yang kena tetap. Kan? Sebab itu ada cara lilitan ketika peperangan. Cara lilitan ketika peperangan adalah
diikat mati. Dengan bila ikat mati, kain yang diikat mati, dia akan menghasilkan dua ekor kat belakang ni. Akan menghasilkan dua ekor. Jadi serban yang dua ekor tu adalah serban cara lilitan ketika peperangan. Cara kelihatan ketika peperangan. Kalau bincang lagi, kenapa perang nak pakai serban? Kenapa perang nak pakai serban? Okay. Bukankah Nabi SAW pakai Allah SWT topi besi ketika berperang? Ya, Nabi pakai topi besi ketika berperang. Tapi kalau topi besi semata, tak ada kain. Sebab itu, kalau kita lihat kenapa masyarakat ataupun yang beragama Sikh, Sing tu, dia tak kena dikenakan tindakan tak, kalau kalau apa naiki motosikal tanpa mengenakan apa nama topi keledar. Kenapa tidak diambil tindakan? Sebab serban yang dililit pada kepala tu dia boleh menyelamatkan kepalanya bila berlaku kemalangan. Apa dia? Kain yang dililit ni bila kita letak pada ni, dan kain ni dia akan absorb gegaran. Absorb gegaran maksudnya dia akan menyerap hentakkan dari gegaran. Kalau semata-mata pakai topi besi tanpa pakai serban, pedang tu besi, kena topi besi, peng, kan? Dia akan berlaku gegaran yang kuat. Mungkin pening kepala, mungkin berdesing telinga ataupun pening kepala. Sebab itu ada serban di sebalik topi besi Nabi SAW. Bila ada tetakan pada kepala, pada topi besi, kain yang dililit ni telah menyerap hentakan tu. Menyerap gegaran tu. Sebab itu Sing dia pakai, dia tak pakai helmet tak apa, dia pakai serban pun dibenarkan sebab bila dia jatuh terentak kepalanya pada jalan raya, dia serban tu boleh menyerap hentakkan. Sebab itu helmet kita dalam dia ada kabus yang orang panggil, ada polistrin dalam tu. Ada ni supaya bila kita terentak, luar ni keras. Fiber kan keras, fiberglass ni keras. Tapi kalau fiber je tak ada span, tak ada apa dalam dia. Kalau tergantuk pun boleh pening. Kalau hentakan yang kuat boleh bergegar ke otak, boleh menyebabkan pendarahan dalam kepala dan seumpamanya. Tapi dia letak span, dia letak kain, dia letak gabus ataupun polistin dalam tu untuk menyerap hentakan. Jadi serban ini fungsinya bila berperang, Nabi letak pada bahagian ni. Bila ada tetakan di kepala, dia akan menyerap hentakan tersebut. Menyerap gegaran tersebut. Jadi kepala tak bergegar lah. Satu. Satu lagi kajian yang dibuat bahawa kain yang dililit. Kain yang dililit tidak boleh diputuskan dengan setajam mana pun mata pedang dengan cara tetakan. Okay. Kain yang dililit tidak boleh diputuskan dengan setajam mana pun mata pedang dengan cara tetakan. Dia boleh putus dengan cara hirisan. Kalau kita letak kepala ni, nak putuskan kain serban ni kena hiris. Hiris baru boleh putus kain apa nama? Kain serban ni baru boleh putus. Adakah kita berperang? Kita hiris kepala orang, hiris je tu. Tak sempat lah, yang sempat tetak je. Bila tetak, dia takkan boleh putuskan kain yang dililit ni. Yang tak boleh putuskan kain yang dililit. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan ada satu ialah seni mempertahankan diri, silat. Dia ada dipanggil, ni dipanggil ridak. Ridak lah. Kain selempang. Selempang, dipanggil kain selempang. Okay. Yang diletakkan pada bahunya ataupun pada leher. Ni juga jadi senjata sebenarnya. Bila ditetak, dia boleh halang tetakan tu dengan kain tersebut, dan kain tu takkan boleh putus dengan cara tetakan walau setajam mana pun mata pedang, mata parang dan seumpamanya. Itulah kelebihan kenapa Nabi berserban ketika peperangan. Kenapa Nabi berserban ketika peperangan? Itu yang kita nak kaji tu. Dari sudut pakaian silat Melayu, mana serban tu? Tanjak. Tanjak adalah kain yang dililit. Dia bukan kain macam kita terus letak pada kepala tu. Cara lilitan apa nama serban ataupun tanjak ni, dia adalah kain, kadang-kadang kain yang tebal digulung, yang baki dia tu kadang-kadang ada yang macam-macam lah, yang dia naik ke atas tu. Jadi bila tanjak pada pakaian silat itu sebenarnya adalah adaptasi daripada serban. Adaptasi daripada serban. Sebab itu perang Nabi pakai serban, Nabi pakai baju warna hitam. Dan perasan tak kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
seluar silat. Dia tak labuh sampai ke buku lali. Berbeza dengan taekwondo ke, judo ke, apa, dia selabuh sampai kaki. Seluar silat dia hanya pada separuh betis baginda, separuh betis pesilat sebut. Kalau kita pakai baju silat, seluar silat tu panjangnya separuh betis. Ya, separuh betis. Kenapa? Sebenarnya mengambil daripada pakaian Nabi SAW. Nabi SAW memang pakaiannya separuh betis. Separuh betis. Tapi apa hukumnya kalau kita pakai pakaian yang melebihi daripada separuh betis? Hukumnya harus jangan melebihi buku lali sahaja. Jangan melebihi buku lali. Itu boleh. Okay. Jadi kalau kita nak terbaik, memang separuh betis lah. Sebab itu seluar track suit kita yang kita panggil three quarter tu. Three quarter tu sebenarnya kalau kita ikut itu adalah pakaian sunnah. Seluar three quarter tu pakaian sunnah. Apa hikmah three quarter ni? Kata Nabi SAW, dia atqa wa abqa. Atqa, pakaian takwa ni maksudnya lebih menjaga kebersihan. Kalau seluar kita panjang, lebih melepasi buku lali pula, kita terheret mungkin kotoran pada jalan, pada lantai, kita akan mengheret kotoran. Bila masuk dalam solat, kita mungkin bawa kotoran tanpa kita perasan. Sebab itu Nabi pernah tegur Ubaid, seorang sahabat. Nabi kata angkat kain sarungmu. Itu merujuk pada kain sarung lah. Tapi Imam An-Nawawi kata termasuk pakaian yang kita pakai hari-hari ini pun sama juga. Kita kena pakai atas separuh betis. Kata Imam An-Nawawi. Okay. Sebab kata Nabi SAW, atqa wa abqa. Atqa ni maksudnya lebih bersih. Itu pakaian takwa lebih bersih. Elakkan daripada kotoran. Wa abqa maksudnya lebih abqa ni lebih tahan lama. Tak mudah rosak. Berbanding kalau dia panjang terheret pada lantai, kadang-kadang kita terpejak, dia akan yang dipanggil berburas ataupun berambu-rambah lah, koyak pada bagian yang kita pejak tu. Jadi angkat, kata Nabi SAW, atqa wa abqa, atqa wa abqa. Itulah pakaian silat, kenapa separuh betis, merujuk pada pakaian Nabi SAW. Dan seluar yang kita pakai track suit tu, three quarter tu adalah pakaian sunnah sebenarnya, pakaian sunnah. Sebab itu kalau kita lihat orang-orang Islam di Europe, di Amerika kan, dia memang pakaian hari-harian dia memang pakai seluar, kadang-kadang seluar yang seluar jubah tu, seluar jubah. Seluar jubah yang tu three quarter. Lepas tu pakai t-shirt, pakai kopiah, dah itu je. Dia tak adalah pakai macam kita kan. Dia itu. Baik, itu adalah pakaian sunnah Nabi SAW sebenarnya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf, saya terpaksa tamatkan pengajian kita di sini sebab saya ada kuliah online pukul 9. Jadi saya pun tak dapat solat isyak bersama-sama tuan-tuan. Saya terpaksa terus balik sebab perjalanan saya sampai rumah ni lebih setengah jam juga ni. Kan? Sebab saya tak boleh nak elak tu sebab kebanyakan anak murid saya daripada Singapura, Perth, Melbourne dan Dubai. Jadi waktu dia orang ni kita tak boleh nak anjak dah. Kalau saya lewat 15 minit, lewat 20 minit, dia orang dah lagi drag masa kan. Jadi insyaAllah ada saat terbaru ni daripada Madinah. Daripada Madinah pun join kuliah tafsir saya. Kuliah tafsir Juz Ammah. Juz Ammah. Dah lama dah. Dan ni dah bulan keempat dah. Setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Setiap Isnin, Rabu dan Jumaat. Pukul 9 malam sampai 10.30. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya terpaksa tamatkan di sini insyaAllah. Mudah-mudahan ada kebaikan perbincangan kita pada hari ini. Jadi yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku lukau lihada wa astaghfirullah liwalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.